Anda bersama saya, jadi saya akan menunjuk anda bagaimana cara untuk menggoreng kicau kerang. Pertama, kita panaskan minyak. Pastikan minyak itu panas. Satu bawang putih yang sudah di-blend. Satu bawang ribu. Dan kita kacau. Okay. Dan kemudian apabila minyak sudah naik, jadi kita masukkan kicau. Ya. Masukkan kicau. Dan kita kacau dengan sepanci. Ya. Apabila sudah pasti, kita masukkan kicau. Masukkan kicau, kita masukkan kicap. Kicap ini adalah rahsia saya. Ya? Kicap penting. Sekarang kita kacaukan pasti. Kelajuan itu penting, ya. Kalau tidak, nanti kacau itu boleh hangit. Jadi kena laju, ya. Api besar dan laju. Sekarang kita pecahkan telur. Sekarang kita tunggu telur itu masak. Kita masukkan kerang. Kerang segar, ya. Boleh tengok, fresh kerang. Okey. Bila telur sudah masak, dan kita kacau. Okey. Anda boleh tengok kecil goreng Taiping hanya dipandang indah dan hanya seorang tukang masak, itu saya. Anda harus datang mencuba. Ya, lokasi di midpoint Pandan Indah, The Store. Pastikan, lihat, tengoklah benda-benda. Anda tak akan dapat kecil kerang fresh macam ini. Hanya di SRT kecil. Sila lihat. Jangan segan dan malu, sila singgah di store saya. Adios amigos, merdeka, merdeka, merdeka. Selamat merdeka, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-59. Adios amigos.